easy deal. The comment. With Oppo smartphone. Ciet, cium-cium siapa tuh? Foto siapa tuh? Ada deh. Siapa sih? Kista dong. Hah? Hai. Malu. Ker. Acak. Kiu. Pokoknya yang jelas Pak, kulitnya ten. Wow, eksotis ya lu? Eksotis. Waduh, eksotis nih. Udah gitu, yang jelas orangnya baik. Eksotis, baik. Pengertian. Eva Celia. Sabar, Eva Celia mah putih. Tingkat sabarnya luar biasa. Matanya tajam semacam mata-mata Tara Basro gitu. Tara Basro itu? Bukan. Wah, oh itu yang model siapa tuh yang Kimi Jayanti? Bukan. Lu pacaran, wah playboy lu. Lebih mantep. Pacar nyum-nyum. Lebih mantep, Pak. Lebih mantep dari Kimi Jayanti. Is. Tara Basro. Is. Tara Basro. Tara Basro. Iya. Jangan taruh foto orang yang lo sayang di dompet. Nah, terus gimana? Entar hubungan lo sama dia jadi retak lo, menurut mitos. Lah, terus bagaimana, Pak? Ya udah, kalau gitu bagaimana kalau kita mengundang iya, seseorang ngebahas mitos-mitos cinta yang kecantikannya bukanlah mitos. Oh, sudah terbukti. Tapi Dut Enus setuju apa enggak? Yo. Alright. Okay. Ini ya, Niken Anjani. Ada nona cantik, bajunya kemerlep-kemerlep, didiemin aja kakak Dame. Sikat, Me. Maju dulu dong. Yut. Tira aja dulu. Gimana rasanya? Kena kok, kena banget. Yo. Ya ampun. Bung Boni, masuk. Masuk. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu, karena ku yakin kau hanya untukku. Wow. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kau hanya untukku. Bagaimana Nona? Bagus sekali usahanya. Usahanya. Ada kesempatan? Dalam kesempitan kayak sulit ya. Sulit. Nona ini sudah ada yang punya? Kira-kira begitu, Pak. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pula. Lo mau kemana? Diusir gue langsung, yaudah deh, gak apa-apa kok. Nona ini punya pacar? Bukan adalah. Punya pacar lagi, liat, Nang. Wut. Tetapi. Niken, ya. Kamu percaya gak dengan mitos-mitos cinta? Seperti ya, kayak misalnya gini, kalau mirip berarti artinya jodoh, kan ada gitu. Kalau kamu sama suamimu? Kenapa? Mirip gak? Enggak sih, tapi makin kesini makin banyak yang bilang mirip. Oh. Berarti kayaknya tuh karena emang sering bareng lama-lama, miripnya gitu-gitu. My cry? Mimikri. Oh, mimikri. Yeah. Kan ada juga katanya kalau bulu mata jatuh di sini ada yang kangen. Katanya, aku gak percaya sih gitu-gituan. Ini kalau kasih kado parfum? Harus kasih 1000 atau duit? Koin. Kalau gak putus? Aku gak percaya, tapi aku selalu kayak gitu sendiri, mana daripada berantem kan ketahuan sih mana duit-duit. Gitu. Oh gitu? Kaos juga katanya putus ya, kan? Ya semua sebenarnya dari atas sampai bawah katanya. Iya. Nah, banyak selain ya? Mitos-mitos yang tadi baru aja kita sebutin, beberapa tempat di Indonesia dan juga dunia ada cerita kepercayaannya tentang cinta seperti yang satu ini.
Bujuk Wah, budak. Gembok cinta nih di Namsan Tower Seoul. Udah pernah kesini belum? Belum. Nah, di Seoul Tower, Namsan Seoul Tower di Korea Selatan. Jadi kalau kamu nulis nama kamu di sini dan pasanganmu digembok, dikunci, kunci yang lempar ke laut, hubungannya akan jadi awet. Dari Korea Selatan kita ke Roma. Sudah pernah ke Roma? Belum. Roma udah? Sudah. Sudah, Roma. Kalau kamu belum pernah ke Roma, jalan-jalan. Kamu pulang kemana? Ke rumah. Oh, Roma. Ada salah lagi, dadang gue dulu. Kita lihat. Ah, mitos melempar koin di Trevi Fountain, Italia. Ayo, udah. Katanya bakalan balik lagi ke situ. Iya, lebih make a wish gitu ya. Kita lihat videonya. Nih. Oh. Barang siapa melempar satu koin, dia akan balik lagi ke situ. Kalau melempar dua koin, dia akan menemukan cinta. Melempar tiga koin, akan segera menikah. Melempar lima koin, tajir banget. Kalau pasar jodoh ada loh, Pak. Iya, iya. Ada di Shanghai. Wah, pokoknya kalau ini mencari jodoh semua serba gampang. Dijual gitu maksudnya? Jual, etalase ada. Ini kan ketemu jodohnya di mana? Iya. Di mana ya, teman sekolah zaman dulu sih? Oh, bisa kasih di sekolah, ya? SMP, SMA? Kuliah. Tapi emang nggak pernah satu sekolah. Nggak, jadi kayak aku kuliah di sini, dia di sana, tapi kenal lah gitu sebetulnya. Akhirnya ketemu? Akhirnya ketemu dulu, sebenarnya pacaran udah lama, tapi putus. Ujung-ujung kesana kesini, baliknya sama yang ini. Parah. Aku di sini, kalau di sana dekat di hati. Cinta, ini cerita cintaan ya. Kepatin. Jodoh tuh di mana juga ketemu balik lagi ya. Kalau bahkan jodoh. Di pasar pun kalau emang ketemu jodoh, iya ketemu. Seperti yang satu ini. Setiap weekend, Taman Rakyat di Shanghai, China, dipenuhi oleh para orang tua yang mencarikan anaknya calon suami atau istri lewat pasar jodoh. Tuh, Pak. Ya, jodohnya sayang anak, Pak. Kayaknya dikerja. Iya, bener lagi. Ya, bener. Lagi. Ini kayak ini ya, mau nyoblos ya. Kita lagi lihat calon DPP ini. Itu dia, ya. Itu kayak buka lapak berarti ya? Iya, bener. Itu kan buka lapak payung, terus kasih... Langsung, kayak gan, masuk gan. Berikutnya dari Candi Prambanan. Nah. Mitos Candi Prambanan putus karena kutukan. Kita lihat videonya. Konon, pasangan yang datang ke Candi Prambanan bisa putus kalau membawa selingkuhannya. Wah, iya iya. Kecuali yang satunya tambah. Pacarnya tambah ya. Hal ini menjadi kepercayaan masyarakat sekitar karena ada cerita tentang Bandung, Bondowoso, dan Roro Jonggrang. Kamu percaya nggak? Pernah ke Prambanan? Prambanan pernah dong, harus tuh wajib. Sama pacar? Enggak sih, sama keluarga, sama sendiri juga. Kan biasanya kalau apa dulu... Sendiri ngapain lu ke Prambanan? Iya. Nyari wangsit. Gue mas ke jalan-jalan tuh menyenangkan, oh. Ya kan. Nah sebelum keliling dunia, keliling Indonesia dulu dong. Oh iya, iya. Betul, setuju. Tapi nggak sendiri juga. Kan ada orang di sana, temen siapa nganterin. Kapan-kapan kalau Nona berangkat sendiri, kasih kita bertujuh kesempatan untuk nemenin Nona ke sana ya. Oh banyak banget bertujuh, lima dari mas siapa lagi? Oh itu. Oh semuanya ya. Pada lapar tuh. Oke, baiklah. Berukinnya. Berikutnya, Pak. Ada tanjakan cinta. Mendaki tanjakan cinta, jangan noleh ke belakang. Jatuh. Iya benar. Iya benar sih. Kita lihat videonya. Ini tanjakan cinta di jalur pendakian menuju puncak Mahameru. Oh, Mahameru. Mitosnya, kalau naik tanjakan ini dengan memikirkan seseorang yang dicintainya, tanpa noleh ke bawah sampai di ujung tanjakan, bos, cintanya akan berbalas. Hubungan mereka akan berakhir manis. Mendaki gunung, tanjakan cinta. Sungai mengalir indah ke samudra bersama teman bertualang. Gozaru itulah. Aku sakit perut di sini kayaknya. Oh sakit perut? Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini di dalam perut. Sakitnya tuh di sini. Tapi ada sebuah mitos yang ini berhubungan dengan gengsi. Dan menyingkirkan kesetaraan antara pria dan wanita. Ya itu. Cewek nembak duluan. Pernah kan? Yes or no? Pernah gak? No. Hah? Tuh kan? Nah, gimana caranya bikin supaya ditembak duluan dong? Gimana sih mancing-mancing aja? Kode-kode keras ya? Katanya keras. Kita sama. Emansipasi. Itu kan katanya. Oh. Menurut aku sih harusnya ada perbedaan dong. Biar seru. Kalau sama semua... Gimana? Oke. Bener. Boleh juga permainannya smooth juga. Smooth wanita yang ya? Satu ini. Oh, yeah. Kita lihat video yang satu ini. Halo. Halo. Bisa bicara dengan Roni? Iya, saya sendiri. Hah? Sendiri? Saya juga sendiri, Mas. Jadian yuk. Tapi bisa juga caranya ya. Boleh kayak juga. Gitu, Pak. Itu juga termasuk kan ya? Pancingan. Sendiri ya udah gitu. Oh gitu ya. Coba. Kamu datang sini sama siapa?
sendiri. Pacaran yuk. Parah-parah. Bahasa Inggrisnya Hani, bahasa Indonesia Hani apa? Madu. Bukan yang panggilan itu. Sayang. Iya, Bapak yang ngomong. Apa? Tuh ya, kalau dia ngomong sayang, iya sayang gitu. Oke, kalau gitu selanjutnya ya. Kita lihat ini ada cowok yang kalah nih. Kita lihat. Power bank dong. Bentar sayang, tinggal dikit ini baterainya. Jadi kamu lebih sayang baterai power bank kamu daripada aku. Kamu gak sayang sama aku, kamu lebih sayang sama baterai power bank ini. Kalau gue pinjemin, tapi gue mati. Kalau enggak, gue yang mati. Aku juga sayang. Selanjutnya coba kalau lihat yang ini pasti ini makin sayang. Ini bukan mitos nih. Bukan ini mitos. Sudah fakta. Kalau ngeliat yang satu ini pasti jadi makin sayang. Dut Endus pun mengamininya. Waduh. Hidung gede banget. Ya. Ya aduh, kacamata lagi. Aduh. Waduh, biung. Aduh, kenal fotonya. Waduh, itu yang rambutnya pendek lagi tuh. Bukan. Sorry. Wah, di supermarket lagi. Lah. Bikin kue itu. Tapi Nona boleh cantik, tapi tetap cintaku ada di dalam dompet ini. Itu cinta kamu? Orang yang ku sayang. Oh, liatin dong. Warnanya merah. Kasih liat dong. Ayo dong. Sok ayo jual dong. Mahal. Oh, kasih liat dong. Kamu yang tersayang dong. Kita harus share. Apapun yang kita punya harus di share. Sharing is caring, bro. Ya, ini. Oke, jadi deh, Nang. Beneran, Nang. Jadi lo beneran. Jadi apa, Pak? Ya, jadi melondek. Wah, thank you, Pak. Korek. Jangan liatin nih. Liat dong. Apa sih? Gak ambilnya lama-lama deh. Ih, kenapa? Lihat fotonya. Iya. Aduh. Tadi kan saya sayang. Katanya sayang. Tadi kan saya gelegean keluar angin. Ini aku sayang sama orang ini. Sabar. Dan dia yang pasti adalah Mr. Master Funky. Dia pasti bingung deh gue ngapain sih. Gue ngapain, gue ke Jogja-Jogja nih. Gue ngapain coba. Nah, tapi yang jelas. Itu kamu sayang sama dia. Oh, cacu. Dia mereka berdua. Oke, kalau begitu Nona ini masih ada di segmen selanjutnya. Iya.